Explore pula. Saya boleh pakai. Cuba tak kerana Allah. Tutup dulu. Jangan putihkan dulu. Ini. Kena tutup dulu. Kena orang nampak tak apa? Tak apa. Tak apa. Orang nampak lah. Suka. Oh, ni dia punya pasal. Haa, pasal. Orang nampak. Tak nak orang nampak. Tak kira itu. Apa dia? Kerana Allah. Apa huruf besar huruf kecil? Semua huruf kecil. Tak jadi dia tak hidup dia tak pakai internet. Tak pakai internet tak hidup. Alright, dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'sir wa watmim bil khair. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan kalau boleh buka apps, tuan-tuan kena install apps ni kalau nak tengok kitab hadisnya lah. Dia ada versi yang free, ada versi yang bayar. Tapi tuan-tuan ambil yang free lah dulu. Nama dia, jangan yang ni, jangan yang ni, nanti kejap. Saya tunjukkan, jangan Syamilah ni Arab, tuan-tuan tak tahu. Ni lah, Encyclopedia Hadis. Kitab 6, kitab 9 Imam. Encyclopedia Hadis. Dia dalam bahasa Indonesia tapi itu yang kita ada setakat ni, yang ada terjemahan dia. Saya ni berbayar lah, tuan-tuan tak payah ambil yang berbayar, ambil yang ni je. Saya berbayar ni, entah dia tak connect tadi. Tapi tak apa, kita... nak kena restart, dia pening eh. Bayar pun tak mahal tuan-tuan. Daripada tuan-tuan nak menulis hadis tu pun bukan kerja senang. RM43 setahun. Boleh lah. 9 kitab hadis. Tu Encyclopedia Hadis. Kitab 9 Imam. Dalam bahasa Indonesia. InsyaAllah nanti bahasa Malaysia saya buat. Tengah buat. Okay, tuan-tuan ambil Sahih Bukhari ya. Nampak info langganan nampak. Saya melanggan nampak tu. Hidup lagi. Baik. Jadi banyak yang tuan saya nak kena tunjuk pada tuan-tuan. Satu sini. Yang keduanya tuan-tuan boleh buka blog saya yang jadi ada beberapa tempat yang tuan-tuan kena pakai handphone. Tuan-tuan kan suka tengok handphone kan? Tengok handphone. Tak sangat tengok handphone. Tengok. Okay. Okay, ini blog saya. Ini saya buat sebab saya tengok tuan-tuan yang hantar ke saya tu tak betul. Jadi terpaksa lah saya tukar. Satunya tajuk kuliah yang tak betul. Kutubus Sittah Imam Bukhari. Memang salah lah tajuk tu. Terpaksa lah saya buat sendiri. Saya bantai dengan handphone je. Kemudian nama saya tu bukan R ya. L ya. Surul Syahbuddin. Ini saya jumpa, cari kat net satu gambar ini je saya jumpa. Okay, ini berguna. Ini sebab ini nota saya, tuan-tuan boleh tengok nota saya tentang Imam Bukhari. Jadi yang ini pula adalah kitab hadisnya. Tuan-tuan install. Kemudian sekarang dia tanya banyak kali kan, bila nak bayar, tuan-tuan bayar lah. Semuanya nak free kan, bayar data pun bayar. Baik, ini ada terjemahan dah siap dah. Tapi kalau tuan-tuan tak bayar pun malam ni, tuan-tuan boleh tengok. Cuma dia tidak penuh lah kitabnya. Kalau kitab penuh dia, saya kena tunjuk kat sini. Kat sini. Dekat sini kitab penuh dia lah. Sahih Bukhari. Saya ni meraba sikit tu. Thai Arab. Tak pernah nampak. Allah Akbar. Jadi lambat dia pula. Sahih. Sahih. Sahih Al-Bukhari. Saya meraba sikit ya tuan-tuan. Lambat je kalau nak main Arab ni.
Eh, boleh lah. Raba-raba. Eh, salah. Eh, salah. Betul lah kan? Kho ke? Ha tu. Ha, tu kho. Bukhari. Ra. Eh, salah. Ra dekat mana? Ra. Ya. Ya, salah juga. Eh, bukan. Eh, apa kena ni? Makin salah. Arab dia memang la yujad kutub muafiq. Mana boleh masalah eja ni. Sahih Bukhari pun ni. Ba, ba, ba. Okey. Ha, tu dia Sahih Bukhari kita dah keluar. Okey. Dia nuskah dia berbeza sikit. Cepatlah keluar pun. Dia tak ada keluar pula dah. Baik. Nuskah dia yang dengan nuskah Arab lain sikit. Tapi kita tengok, kena akan tengok dua-dua. Tuan-tuan tengok yang ini, saya tengok yang itu. Ha, kemudian saya akan tunjukkan lagi mana-mana yang berkenaan ya. Baik. Lagi yang saya akan tunjukkan nanti juga beberapa benda lagi. Sebab itu saya kena online, tak boleh sebab saya dah memang prepare online. Kalau Bukhari, okey. Nanti okey dah, ready. Boleh start dah. Boleh start dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kita kalau sempat malam ni kita buat, kita tak sempat habislah. Banyak bendanya macam yang saya telah tunjukkan dekat sini. Pertama kita tengok biodata Imam Bukhari dulu. Ya. Kita tak boleh tengok, saya malas nak tulis balik biodata sebab terlalu banyak dalam internet. Terlalu banyak dalam internet, jadi saya rasa tak payahlah saya tulis. Oh, kalau semua, slow pula ya. Jadi Imam Bukhari ni, dia punya, dia wafat. Alamak, cepatlah keluar. Alamak, ni tak best eh. Okay, ini kita pakai yang ini je, tak payah tengok yang lain. Jadi kelebihan Bukhari ni, kalau kita kata Al-Quran kitab yang paling sahih kan, yang nombor dua sahih adalah kitab Bukhari. Kitab sahih Bukhari. Lahirnya 194 Hijrah ya, di Bukhara. Bukhara ni Khurasan yang sekarang ni dinamakan Samarkand ya, Samarkand. Tuan-tuan mesti tahunya Samarkand ni kan, mesti tahu punya Samarkand ni dekat mana. Saya tunjuk kalau ada lagi gambar dia. Mana dia? Banyak Tirmizi pun ada saya tulis kat sini tapi tak apa. Allah Akbar. Al-Fushaza, banyaknya pula dah. Dah tak jumpa. Yang itulah yang kita nampak, yang segala stan-stan tu. Yang segala stan-stan, negara yang ada stan-stan tu. Ada saya simpan gambarnya, mana pergi pula dah ya. Gambar, dia dah lari sebab dia sama aja negeri dia dengan negeri Imam Bukhari. Ya. Jadi sebab itu saya letakkan dia, dah tak ada. Dah tak jumpa, biarkan dulu. Kan sibuk cari kan, tak jumpa. Baik. Pada zaman ini memang lahir ulama hadis ni di kawasan ini yang dinamakan Samarkand ni. Ya. Di Samarkand ni lahir para ulama tu, ulama dia, mereka ni bukan Arab. Ya, kita kena bagi tahu juga mereka ni bukan Arab. Jadi kita tak perlu malulah. Bukan orang Arab yang bawa hadis ni sudahnya. Dan dia wafat tahun 256 ke macam itulah wafatnya Imam Bukhari ni. Ni 256 betul. 256 Hijrah. Umur dia dalam 62 tahun. Jadi Imam Bukhari ni teramat ketatlah dia punya syarat. Kita akan tengok. Saya tak akan huraikan panjang-panjang tentang riwayatnya, tuan-tuan dah tahu. Tapi itulah dia tuan-tuan, ya, tengok betapa Imam Bukhari ni dia dah tak ada pun kitab dia masih hidup. Masih hidup lagi. Ini kelebihannya orang menulis ya. Orang menulis ni inilah kelebihannya. Dah berapa abad dah ya kita tengok. Dah daripada sini sampai sekarang ni kita masih lagi tengok kitab Bukhari, dan pada zaman sekarang ni kita boleh dapat pula dia dalam apps. Masya-Allah, hebat. Hebat sangat ya. Hebat sangat kitab Bukhari ni. Baik. Dapat ya tuan-tuan, dapat apps ni tuan-tuan boleh tengok banyak kitab hadis yang lain juga. Itulah kelemahannya kita ni. Saya nak baca kitab hadis ni pun sebab kurang sangat pendedahan terhadap orang Melayu kita. Bukannya setakat zaman sekarang, daripada zaman dulu pun memang tak pernah gemilang orang Melayu ni dalam ilmu hadis. Paling akhir ulama kita menulis dalam ilmu hadis ya, adalah siapa kalau tuan-tuan boleh jawab? Paling akhir ulama kita menulis tentang hadis ni. Jangan cerita tesis PhD.
Yang menulis kitab hadis ni siapa? Ha, Marbawi sahaja ya. Idris Al-Marbawi menulis, menulis pun apa dia? Ringkasan Tirmizi. Bukannya Tirmizi sepenuhnya, ringkasan Tirmizi, mukhtasar Tirmizi. Ha, dia menulis syarah ringkasan Tirmizi yang dinamakan sebagai apa namanya? Allah sallallahu Muhammad, lupa dah namanya. Ha, dan itulah dia satu tokoh yang juga mengarang kamus ya. Ha, Marbawi ni, ha, dia orang Lubuk Merbau ni, Lubuk Merbau ni dekat kawasan Kolokansa tu, saya pun pernah pergi ziarah kubur dia, kubur je lah ziarah. Ha, tak sempat nak hidup sekali dengan dia. Ha, tapi itulah dia tokoh ulama kita. Dan kita pun sebenarnya tidak ada menyiapkan sebarang terjemahan dalam kitab hadis. Bukhari pun ada tapi goyang-goyang lah, adalah yang dibuat oleh Jakim. Ha. Tapi orang Indonesia ni nampak tengok. Ha. Allahumma salli ala Muhammad ya. Dia buat tadi macam yang saya tunjukkan pada awal tadi, dia buat apa dia tuan-tuan? Dia buat 9 kitab hadis tuan-tuan. Terjemah siap lah. Ha, nampak? Oh. Tuan-tuan ini kan boleh demam kalau buat ini. Ha, itu dia hadiah ya. Baik. Ini terjemahan ni Indonesia tak apa, tak ada jauh sangat beza. Ada sikit-sikit je beza ya. Bolehlah kita gunakan. Sementara kita nak menunggu orang Melayu kita tulis pula. Ha, bila tak tahulah lagi. Ya. Ha, jadi sebab itu kita kena suburkan pengajian hadis ni. Quran ni dah cukup banyak ada orang Malaysia ni tak terlawan. Sampai Indonesia pun saya perhatikan tidak sehebat Malaysia mengaji Quran ni. Oh, hebat Malaysia lagi. Ha, Quran tu agaknya ringan sikit kot. Dia ringan je 604 muka surat. Sedangkan Bukhari ni tuan-tuan ya, hadisnya berjumlah paling khilaf di kalangan ulama ya. Ha, hadis dia di antara berapa? Tengok ya tuan-tuan. 7000 ke 9000, ada yang kata 7000, ada yang kata 9000. Ha. Ha, ada diceritakan ni, ha, ni. Ada yang kata 7200, ha. Ada yang kata 9000, tapi saya rasa ini yang paling betul. 7275 ni. Tetapi dalam apps yang saya bagi kat tuan-tuan ni, dia ada 7008 sahaja. Nombor dia ada 7008 sahaja. Ha, tak apalah, boleh lah tu. Ha, adalah sikit-sikit yang mungkin dia tengok berulang ke apa kan. Ha, baik. Jadi tuan-tuan ya, kenapa kitab Bukhari ni, tengok balik, tengok ke blog saya pula ya. Ha, kita campur-campur tengok. Ha, kalau saya nak buat satu malam ni cerita biodata je kan. Orang kata projek saya besar lah, lama lah saya nak mengajar lah. Tapi saya pun jadi tua juga kalau sebulan sekali saya mengajar kan. Sebulan depan lama sangat. Tuan-tuan bacalah sendiri, saya dah bagi link. Tuan-tuan boleh tengok saya punya ni. Projek besar maksud saya ni, panjang lah lagi saya nak mengajar kat sini kan. Ha, jadi lambat lah. Ha, tapi banyaklah projek saya ni. Ha, baik. Kalau boleh kita ringkaskan. Okey. Jadi kalau kita lihat ya, yang terjemahan Indonesia ni tak ada, terus start je. Ha, tapi kalau yang Arab dia betul, dia akan mula macam ni. Jami' al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayami sahihul Bukhari. Oh, panjanglah ceritanya. Ha, lepas itu pula dia masuk kan. Ha, dia masuk bismillah muqaddimah, tak payah lagi lah ini, langsunglah kita kalau baca muqaddimah lagi. Babu badul wahyi, ha, bab pada memulakan wahyu. Ha, jadi kenapalah banyak yang kita nak tulis kenapa eh? Banyak yang tulis kenapa macam saya sebut kat sini. Pertama sekali, kenapa Bukhari mula dengan bismillah sahaja? Ha, bismillah sahaja dia tulis, bismillah, dia tak ada alhamdulillah. Ini kenapa macam ni? Tak apa nampak tu kenapa? Kenapa kitab Badul Wahyi? Kenapa bismillah sahaja? Kenapa maksudnya? Kenapa tidak ada alhamdulillah? Kenapa tidak ada asyhadu alla ilaha illallah? Ha, jadi benda ni dibahaskan ulama panjang lebar sangat. Ya, saya ringkaskan dekat sini supaya tuan-tuan boleh tengok. Ha, Imam Bukhari memulakan kitabnya dengan basmalah sahaja tanpa hamdalah dan tasyahud kerana kerana dia sebenarnya hadis yang meriwayat ya, untuk menzahirkan ya bahawa kedua-dua hadis yang menyebut tentang hamdalah dan tasyahud itu bermasalah. Ha, tengok Bukhari punya syarat. Habis awal-awal lagi dah dia pukul. Ha, kalau Bukhari kalau jumpa kita lah, jumpa saya pun dia kata tak boleh pakai juga. Ini kan orang-orang yang hebat pun dia tak boleh pakai dengan Imam Bukhari ni. Ha, itu yang kita nak tengok ketegasan Imam Bukhari tu. Kalau kita baca sejarah aja kita tak nampak. Tapi kita masuk hadis pertama, kita dah nampak dah Bukhari mempunyai syarat yang amat ketat dalam pemilihan hadisnya. Yang dia kumpul 7,000 lebih tu memang sahih, tak ada cacat cela. Ha, macam mana lah rupanya ya. Ha, baik. Sedangkan dia,
Hadis tentang hamdalah ataupun hadis tentang yang menyebut alhamdulillah, tasyahud atau asyhadu alla ilaha illallah ni, sebenarnya imam hadis yang lain menerima hadis beliau. Hadis-hadis ni. Tapi Bukhari tak terima dan tak taruh dalam kitab dia. Kalau maknanya kalau ada salah sikit sangat pun dia tak ampun lah. Kenapa tuan-tuan? Kerana adanya Qurrah dan bin Abdul Rahman dan Asim bin Kulay yang tidak diambil periwayatan hadis daripada kedua-duanya walaupun imam-imam hadis yang lain menerimanya. Hadis dia apa? Hadis dia kullu amrin dhibalin la yubda'u bilhamdi fahuwa aqta' wa fi riwayatin wa bilhamdi fahuwa aqta' wa fi riwayatin kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdi fahuwa ajzam wa fi riwayatin kullu amrin dhibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Ha, ini sahaja yang dia terima tuan-tuan. Ini sahaja yang dia terima. Rawi Abu Hurairah yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Ini sahaja dia terima ni, yang lain ni kan dia tak terima. Sama ada mausul ataupun ataupun mursal. Hadis tu banyak muskil yang Bukhari nampak dia muskil tu, ini satu hadis ke atau hadis yang asing-asing ke? Adanya dua orang ni menyebabkan Bukhari tolak terus. Walaupun bukanlah mereka ni teruk manusianya, tak ada, bagus. Di imam-imam lain berkata masya-Allah orang ni memang orang yang bagus. Tapi adanya sedikit masalah yang tidak tahu hadis ni mursal, dalam bentuk mursal ada, dalam bentuk mausul ada. Tu masalah juga ni. Nak cerita hadis ni kena ada ilmu-ilmu belakang dia. Iaitu ilmu mustalah hadis kan. Kalau saya sebut mursal apa dia, kalau saya sebut mausul apa dia. Bila apa, tuan-tuan dengar je. Daripada tak dengar langsung kan. Jadi kalau saya huraikan satu-satu pun boleh juga, bukan tak boleh ya. Jadi hadis ni didapati ada yang direct sampai Rasulullah, ada yang terputus juga. Jadi macam mana pun sanad-sanadnya bagus tapi tidak diterima oleh Imam Bukhari. Baik, itu satu kenapa Imam Bukhari awal-awal lagi dia tak terima dah mana kedianya pun. Dia dah tak terima dah hadis. Dia hanya menulis kitabnya dengan bismillah sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya orang akan sebut macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Habis tu? Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Sedangkan semua itu ada hadis. Semua kerja yang tidak dimulakan dengan bismillah aqta, makna terputus. Semua kerja yang tidak dimulakan hamdalah ataupun alhamdulillah pun juga terkudung juga, terputus juga. Ada hadis-hadisnya, tetapi ada kemusykilan yang Bukhari nampak tak boleh nak masuk, maka dia telah meninggalkannya. Nah, daripada meletakkannya pada kitabnya Bukhari, kitabnya yang paling hebat. Yang ini pun dia dibuang kan. Baik. Lagi, kenapa dia letak? Itu satu perkataan. Ini kebanyakan muhaddis menyatakan sebab tidak ditaruh bismillah tu sebab adanya kecacatan pada hadis-hadisnya. Jadi mengaji Bukhari ni kita nak tengoklah maslak al-muhaddisin ataupun kita nak belajar macam mana ketatnya Bukhari ni dalam memilih hadis ya. Supaya dia nak jaga, supaya kita yang ujung-ujung ni, kita di akhir-akhir ni kan, dapat menerima hadis yang sahih sahaja. Tidak sekadar hadis je. Asal hadis je percaya. Bukhari nak buat macam ni tuan-tuan, dia kena ada pengetahuan tentang 300,000 hadis. Kita satu hadis pun tentu tak lekat-lekat. 300,000 hadis yang ada dalam kepala dia. Dia tahu. Dan pernah orang kucarkan hadis tu. Orang kacau bilaukan hadis tu. Kemudian tunjuk pada Bukhari. Bukhari boleh, orang puzzle lah kita kata zaman sekarang kan. Letak sanad ke sini, letak yang matan dekat belakang, kemudian campur kena hadis lain. Dia atur balik. Dia boleh atur balik semua sekali. Ni macam-macam notification pula, ni kena tutup ni. Baik. Dia boleh atur balik. Kemudian ada pula yang mengatakan Bukhari tidak meletakkan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Bila disebut basmalah ni tuan-tuan, maknanya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau disebut hamdalah maknanya apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau sebut takbir apa dia? Allahu Akbar. Kalau saya kata hawqal, banyak lagi. Hawqal apa dia? Hawqal. Hawqal tu la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lagi, apa yang kita syahadah, tashahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ya.
itu ditaf'ilkan, difa'ilkan benda itu semua sekali. Dijadikan dia kata perbuatan. Ya? Ada pula yang mengatakan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ini cukup meliputi basmalah, hamdalah dan tasyahud. Seperti kehendak hadis-hadis yang di atas tadi. Tak payahlah nak sebut satu-satu. Sebut bismillah pun dah cukup dah meliputi kehendak hadis yang di atas ni. Mesti baca hamdalah. Mesti. Kenapa? Kerana dalam bismillah tu ada Ar-Rahmanir-Rahim. Kata orang lain pula. Ar-Rahmanir-Rahim tu dah cukup dah. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih ni dekat Rahman dan Rahim tu ada hamd, ada pujian dan juga ada tasyahud, ada juga syahadah. Dah cukup dah kata macam tu. Baik. Baik. Jadi ada yang kata macam tu. Baik. Kemudian ada yang pula kata lagi tak perlu nak tulis semua tu sebab Bukhari ni katanya setiap kali beliau meletakkan hadis, beliau akan berada dalam keadaan berwudu, solat terlebih dahulu. Untuk nak confirmkan apa dia hadis yang perlu diletakkan. Cukup cukup. Jadi dia dah bersolat, sudah dalam tu dah ada hamdalah, ada tasyahud. Macam kita, mana alhamdulillahnya? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu hamdalah. Kemudian tasyahudnya mana? Pada tahiyat. Dah ada dah tasyahud. Jadi tak bolehlah, tak payahlah nak tulis lagi, dah ada pada zahin ataupun dah ada dalam perasaan, dalam apa nak panggil ni? Dalam hati dia. Dalam dia dah bersedia semua tu sebab dia dah mulakan dia dengan cara yang baik. Maka tak perlu dikhawatiri lagi kenapa nak ditulis semua sekali dalam lafaz-lafaz itu. Baik. Habis kita menyatakan tentang hamdalah. Hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca syarah hadis tak larat tuan-tuan. Syarah hadis ni kalau saya buka satu contoh syarah hadis ni. Masya Allah. Bismillah ni saja. Apa? Mau dalam 30 line. Bila nak habisnya? Ini pun hari ni baru nak mula. Tak tahu lagi habis ke tidaknya kan. Baik. Kemudian selepas itu apa pula masalahnya lagi? Maksud basmalah pula. Bismillahirrahmanirrahim apa pula maksudnya? Tuan-tuan tahu mencari saya punya ni. Tuan-tuan buat talaqi.blogspot.com. Jumpalah saya punya blog ni. Malam-malam aja tulisnya. Kadang-kadang ada sebab saya guna kalau blog. Kalau guna Facebook kan dia jadi jealous sangat, kemudian banyak sangatnya membawang, mengutuk semua ada kan. Dia tak syok. Kalau dekat blog ni bebas sikit. Bukan bebas sikit, privacy sikit. Kalau orang nak bertanya pun betul-betul nak bertanya lah. Ni kena menyebuk je ramainya kalau Facebook tu kan. Baik. Sebenarnya blog bagus, tak tahu kenapa dia tidak diminati. Saya suka blog. Nak simpan banyak-banyak tu lagi senang. Macam kita boleh taruh video, celah-celah tu boleh taruh gambar, celah-celah boleh taruh video kan. Tuan check lah saya punya. Tuan-tuan akan jumpa saya punya macam-macam cerita lah kat sini. Kita fokus cerita kita aja dulu ya. Baik, kemudian basmalah. Basmalah ni iaitu kata bismillahirrahmanirrahim. Jadi huraian tentang basmalah ni macam saya cakapkan bagi tahu tadi lah, berjela-jela lah juga. Tadi kita tak mau dia berjela-jela, kita ringkaskan saja. Bismillah ni bermula dengan B, dengan nama Allah. Jadi kalau kita tiba-tiba je kan sebut dengan, nampak-nampaknya perkataan tu macam sempurna ke tidak? Tiba-tiba dengan ya, tentulah tak sempurna. Jadi apa takdir dia? Ulama menyatakan takdir dia duduk depan ni. Banyak macam lah, ada kata duduk depan, ada kata duduk belakang. Saya bagi khulasah terus, simple terus ya. Dia takdir ataupun dalam perasaan mu'alif itu Imam Bukhari ini, dia kata apa? Dia kata, aktub bismillahirrahmanirrahimi aktub. Bismillahirrahmanirrahimi aktub. Dengan nama Allah yang maha pemurah lah, bagi maha pengasih ini, aktub. Aktub maksudnya apa tuan-tuan? Aku tulis kitab ini. Jadi aktub dengan lafaz aktub. Yang diletakkan lepas daripada lafaz basmalah tu. Kenapa? Kerana kita nak kena dulukan dulu juga bismillah ni, kerana itulah dia permulaan yang dituntut ya. Jadi kita letakkan macam-macam, ada kata abda'u, tapi saya lebih suka mengatakan aktub, kerana dengan nama Allah lah siapa Imam Bukhari ni tulis kitab Bukhari ini, memulakan kitab Bukhari ini. Jadi begitu juga kita nak buat pekerjaan apa-apa pun dengan bismillah tuan-tuan, betul tak? Kita nak apa-apa pun dengan bismillah. Kita nak makan bismillah, lagi apa? Kita nak memandu kenderaan bismillah.
Sehingga tuan-tuan, kita nak bersama isteri pun bismillah tuan-tuan. Tengok punya hebat bismillah. Ha, tapi tuan-tuan kalau nak merokok tuan-tuan bismillah ke tak? Ha, merokok. Ha, ha. Ha, udah kena ya. Ha, jadi tak adanya perkara yang baik merokok tu. Ha, sebab bismillah pun tak boleh. Ha, tapi perkara anak mencuri bismillah boleh? Tak boleh juga. Tapi kalau benda yang baik semua bismillah. Termasuklah tulis kitab ni lagi benda yang besar ya. Yang sampai sekarang ni kita pun sebut-sebut Bukhari, Bukhari, Bukhari kan. Ha, inilah dia barakah apa yang dia buat untuk ummah. Lagi dahsyat dia berfikir untuk ummah tuan-tuan. Dia fikir apa? Macam mana kita nak siapkan satu kitab, satu rujukan yang sahih semuanya. Ha. Macam kalau tak ada dia ni tak tahulah. Allah SWT pilih dia. Oh. Dan mereka ni orang yang cerdik tuan-tuan. Nah, ini yang kita tak jumpa ni. Sebab kita zaman sekarang ada Google, apa-apa pelik sangat kita rasa tak reti, kita pun Google kan. Tapi orang dulu ni cerdik tuan-tuan. Kalau tak cerdik tak boleh jadi macam ni. Ha, ya. Kita pun sekarang ni macam-macam saya lah, macam kita tengok lah, kita mula-mula kita pun tak berapa reti sangat kan. Kemudian bila kita beranak, kita kahwin, kita beranak, kita pun harap anak ini insya-Allah akan jadi orang yang alim, soleh semua benda kan. Tapi tak berapa lama serupa juga macam kita. Ha. Ini cerita saya pun, saya sebenarnya ada sekolah tuan-tuan dekat Sarjana Utama, tak jauh tuan-tuan ya. Ha, kemudian satu lagi cawangan di Kota Damansara. Saya duduk di Sarjana Utama tak jauh dari sini, dekat je. Ha, saya sebenarnya pun kalau jauh-jauh saya tolak terus ya. Ya, sebabnya berjalan pun satu jam, ceramah satu jam setengah sekali dengan solat. Lepas tu balik lagi sejam, tiga setengah jam ke empat jam, baik tak payah. Dekat-dekat, bukannya tak ada ustaz lain, panggil ustaz lain dekat-dekat. Ha, kalau jauh saya tolak terus, cancel. Ha, dekat, okey bolehlah dekat. Tak larat tuan-tuan, dalam masa tu, saya pensyarah UIA juga. Udahlah dekat UIA tu bercakap. Dekat sini kan bercakap juga. Lainlah kalau di UIA tu kita buat kerja-kerja menyapu ke kan. Bolehlah nak ceramah malam-malam. Ini dekat sana pun guna suara. Dekat sini pun petang pun nak guna suara. Tak habis-habis guna suaranya. Ha, baik. Ha, itu cerita je lah. Selingan-selingan. Tuan-tuan kan suka macam tu kan. Kalau tegak aja tuan-tuan bukan dengar pun. Baik. Apa tadi tuan-tuan? Itulah kalau merapu mesti dah lupanya. Baik. Kemudian bismillah ni kata kita tahu tadi, bismillah tak apa, yang lupa tu biarkan, tak penting. Ha, ya. Baik, kemudian lafaz apa? Lepas lafaz Allah pula. Ha. Ha, jadi lafaz Allah ni macam-macam kata, dia asal daripada itu, daripada ini, ada yang kata daripada Ibrani lah. Tapi yang sahihnya lafaz Allah adalah satu perkataan murtajal. Murtajal ataupun kita kata isim jamid. Atau perkataan yang solid, tidak ada asal. Arab ni dia ada asal. Ha, contohnya kan, faedah tu Melayu pun faedah, bahasa Arab pun faedah, tapi perkataan asal dia fada. Ha, fada, tapi Allah ni apa asalnya? Orang kata gerbuk, tapi akhirnya si bawah pun yang lain kata tak ada, dia murtajal. Murtajal maksudnya dia tidak ada asal, dia adalah Allah seketul macam tu, kerana tidak ada mana-mana yang diberi nama dengan Allah itu sendiri, tak ada. Sebelum-sebelum ni pun tak ada. Ha, ada pula tiang nama Allah ke, tak ada. Ha, ada pula satu makhluk lain yang Allah ciptakan juga, dia nama, tak ada. Memang Allah itulah dia nama Allah, dan memang terkeluar daripada mulut semua hamba, walaupun dia menolak, walaupun dia syirik ataupun walaupun dia tidak Islam, dia akan sebut dengan lafaz Allah, dengan cara dia Allah ke, dia akan ada juga. Maknanya memang itulah dia lafaz Allah yang tak memang ada dalam naluri manusia, sebab Allah sebagai pencipta. Ha, ya. Baik, kita tengok lagi apa. Isya ghurub tuan-tuan, beritahu dulu. Beritahu saya dulu, isya ghurub. Ha? Beritahu dah. Isya pun dah tak ingat dah ya. 8:45, 8:50. Ha? Ha. Apa dia? 8:45. Ha. Okey, nak berhenti pukul apa ni tuan-tuan? Memang panjang ni tuan-tuan. Saya tengok memang macam tak boleh habis. Nak berhenti pukul apa? Saya memang menjagalah, sebabnya Orang ada hal lain ni kan. Ada orang lain, bagilah orang bebas sikit nak. Sekarang orang tunggu sangat, orang nak tunggu sampai Isya je sebenarnya kan. Yang kita nak tahan orang sampai tengah malam pun tak seronok juga kan. Ha, baik. Baik. Tengoklah paling lain insya-Allah saya cuba pukul 9 ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini berhenti azan dulu ke lajak terus? Ha? Ha?
Azan dulu. Okey, kita berhenti ya. Dah nak azan kamu gitu ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ni adalah sifat sirah mubalaghah. Mubalaghah maknanya benda yang mempunyai makna yang mendalam. Berasal daripada perkataan rahimah. Rahimah ni rahmat. Jadi rahmat. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ni apa dia? Rahmat. Ar-Rahim ni apa? Rahmat. Ha, macam mana? Macam mana kita nak terjemah rahmat? Itu sebab dia kata mubalaghah maknanya nak menunjukkan dia itu jauh ke dalam. Tapi kita terjemah Melayunya apa? Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasihani. Tapi sebenarnya perkataan dia rahmat dan juga rahmat. Kalau tengok ni, rahimah, kemudian tambah alif nun, maknanya sirah mubalaghah. Rahimah, juga tambah ya, rahim. Amat pemurah. Ini pun amat pemurah. Jadi macam mana nak terjemah? Terjemahnya macam itulah. Yang maha memberi rahmat. Yang maha pemurah maknanya memberi rahmat. Maha pengasihani pun beri rahmat juga. Mengkasih kan rahmat juga kan? Pemurah pun rahmat juga. Jadi ada yang menterjemahkan rahmat ni nikmat yang besar-besar. Nikmat yang besar-besar ni kita tengoklah. Yang memang kita nak tengok apa dia? Allah SWT berikan kita air. Air ni nikmat besar tuan-tuan. Udara. Orang tak rasa dia satu nikmat udara. Orang rasa air je nikmat. Udara ni kalau off oksigen, habis tuan-tuan. Off oksigen. Macam orang yang pakai tu. Air ni Allah SWT bagi, Masya Allah ya. Bolehlah kita hidup. Ya. Meneruskan kehidupan dengan air. Itu rahmat yang besar. Tapi rahim. Rahim ni macam mana? Rahim ni nikmat yang halus-halus kecil. Kita tak sedar Allah. Macam mana ada benda-benda yang halus, bakteria-bakteria yang halus sangat yang menyelamatkan keadaan kita. Kita tak tahu, itulah dia pemurahnya Allah. Bagi kita hidup walaupun kita ni kan selalu leka dan selalu buat lalai. Tapi Allah SWT beri semua tu. Baik. Baik, selesai kita menyebutkan itu. Cuma nak beritahu dia, yang tak dituntut baca bismillah ni satu je tuan-tuan. Mesti tuan-tuan tak percayanya. Iaitu mula membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, perintah dia fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu mula nak mengaji Quran, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan tak boleh ya nak beritahu adabnya. Tuan-tuan tak nak buat tu cerita lain, tapi adabnya ataupun cara yang betulnya, tuan-tuan nak start je baca Quran, tuan-tuan tak boleh baca bismillah dulu. Baca a'udzu billah dulu. Satu je yang kita lambat sikit baca bismillah. Jika sekiranya kita membacanya di permulaan surah, maka kenalah baca bismillah. Jika sekiranya kita membacanya di tengah surah, maka tidak perlu lagi baca bismillah. Dan ada juga surah yang tak ada pun bismillah. Itu surah Al-Bara'ah. Tapi a'udzubillah, kena baca. Fa'idha qara'atul Quran, fasta'iz billahi minasyaitan rajim. A'udzubillah minasyaitan rajim ni bukan ayat Quran. Ada pula. Ini bukan masalah merendah-rendahkan a'udzubillah. Dan memang dia bukan ayat Quran. Ini sampai soalan periksa pun kita boleh tengok ya. Orang Melayu kita ni jawab. Saya tanyalah, saya memang pensyarah juga tanya. Adakah a'udzubillah itu ayat Quran? Saya ni mengajar riwayat itu mengajar Quran lah. Ya, kata dia. Wah, tengok tu. Serupalah dengan masyarakat Melayu kebanyakannya. A'udzubillah bukan ayat Quran ya. Bukan pula kita nak menghina a'udzubillah pula. Macam mana dah memang dia bukan ayat Quran. Yang adanya suruhan untuk mengucapkan a'udzubillah. Sebab itu a'udzubillah ada beberapa ucapan. A'udzubillah boleh saja. A'udzubillah minasyaitanir rajim. A'udzubillah samil alim minasyaitanir rajim. A'udzubillah samil alim minasyaitanir rajim min hamzi wa nafakhi wa nafasi. Macam-macam lagi lafaznya. Itulah saya kata kalau nak dihuraikan panjang-panjang, risau saya tak sama tak masuk langsung hadis ni kan. Ya. Okay, saya tak boleh kira nak seronok saya je. Okey, barulah masuk ya. Babu badu'ul wahyi. Panjang juga ceritanya. Babu badu'ul wahyi. Tengok, tak masuk lagi dalam app tuan-tuan tu. Babu badu'ul wahyi. Ni tulis apa ni? Ada, baru masuk. Bab permulaan wahyu. Permulaan wahyu. Okey, dia ada benda tu. Kitab permulaan wahyu, bab permulaan wahyu. Okay, sebenarnya dia akan tulis kitab. Dia ada kitab, kemudian bab. Tak apalah bab. Dia kitab Bukhari, bab kan? Okey, bab. Bab permulaan wahyu. Apa pula yang nak cerita tentang permulaan wahyu itu? Bab, ya, iaitu bab permulaan wahyu ataupun bab yang dikatakan sebagai bab wahyu itu, pendek sangatlah pula si Imam Bukhari ini buat nama bab. Bab badu'ul wahyu. Bab permulaan wahyu. Ini kita hadis ni. Tapi dia cerita bab permulaan wahyu. Jadi apa maksudnya? Jadi dihuraikan ulama ayat tentang maksud bab badul wahyi ini seperti yang saya tulis dekat sini.
bab bagaimana bermula datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu takdir dia. Bab bagaimana bermulanya datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena orang kata kena orang bagi gadget sikitlah, sikit je gadgetnya pun, sebab semua benda ni saya dah letak dalam internet lah. Tuan-tuan semua ada akses internet kan, tak ada lagi kita tengok semua orang yang pakai telefon yang macam Nokia zaman dulu tu kan, tak ada dah. Dia semua-semua tuan-tuan tentu akan terpaksa beli package internet. Masa ni lah tuan-tuan nak guna. Besok di akhirat besok kan, kalau Allah SWT tanya mana rezeki kamu gunakan, beli top up buat apa? Ngaji Bukhari. Sedap lah sikit jawapan. Ini asyik tengok WhatsApp, ya, tengok filem lah, entah apa, kek-kek-kek, gelap susah. Tengok cermin kan? Jadi adalah tuan-tuan menengok benda yang faedah sikit. Baik. Beli data berapa ratus bayar sebulan ni? Ya? Kalau wifi tu mahal tu. 157. Kalau yang itu sekali dengan TV. Kalau Maxis tak ada TV, murah sikit. 129 ni. Ya? Entah ala. Tapi mahal-mahal boleh bayar. Ni kalau masuk apa, kalau macam ni ha, kitab orang buat ni dah susun yang ni, apps ni kan RM43 pun, mahal, rasa mahal. Padahal cuba tuan-tuan tulis dengan baris dengan terjemahan tu kalau boleh. Baik, bagaimana bermulanya datangnya wahyu kepada Rasulullah SAW? Jadi satu style Imam Bukhari yang tidak ada pada Imam Malik ataupun yang tak sama dengan Imam Malik, keunikan dia ialah pada bab yang dia sebutkan. Kalau dia kata bab badul wahyi ila rasul, kaifa bada al wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ataupun bagaimana bermulanya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, dia ada benda yang dia nak cerita. Dia ada falsafah dia yang tersirat. Itu yang kitab lain pun ada. Sama juga kitab Imam Tirmizi pun ada, kitab Ibnu Majah pun ada, Ibnu Muwatta Malik pun ada. Semuanya letak dekat bab tu. Dia orang tak ada nak cakap panjang-panjang. Macam sekarang ni kita nak huraian panjang-panjang kan. Dia orang style zaman dulu ni letak dekat tajuk tu satu highlight yang besar. Tapi itu bawah tu bawa hadis yang berkenaan dengan dia. Jadi tengok dalam ini Rasulullah Bukhari dia berlain dengan imam-imam yang lain dalam penulisan hadis. Macam Imam Tirmizi dia apa? Bab yang mula-mula sekali dia apa? La tuqbalu bab tahara, kitab tahara, bab dia apa? La tuqbalu salat la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Tidak diterima salat kecuali dengan dengan taharah. Dia cerita pasal sembahyang tak akan terima dengan taharah. Dia nak cerita yang penting sekali taharah dalam ibadah ni. Tapi Imam Bukhari dia tak ada. Dia macam mana wahyu mula? Pelik Imam Bukhari ni. Tapi memang hebat. Bagi saya memang hebat. Saya dah tulis kat sini. Memang nampak hebat. Macam mana hebat itu kita ceritakan. Baik. Bagaimana bermulanya datang wahyu kepada Rasulullah SAW, ya? Imam Bukhari menjelaskan maksud yang tersirat yang dikendaki dalam babnya dengan meletakkan pada tajuk-tajuk dia. Ya? Dan juga begitu juga imam-imam lain meletakkan susunan hadis dan tajuk mengikut kebijaksanaan dan juga ijtihad tersendiri. Tetapi bab-bab Imam Bukhari amat terselah kenaikannya. Macam apa? Macam Muwatta Malik, dia mulakan kitab dia dengan apa? Dengan Awqatus Salah. Nama apa ni? Waktu-waktu sembahyang. Kenapa? Kan dia kata, waktu solat lah penting. Waktu, kalau tak tahu waktu macam mana nak start? Macam tu pula. Ya. Yang lain lagi, yang Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud ni sama. Dia mula dengan taharah. Tapi Ibnu Majah dia berlain pula. Dia sebut tentang manaqib sahabah dengan itba' sunnah. Lagi hebat. Dia punya imaginasi dia tu. Dia punya inovatif dia tu. Dia kata kena mula dengan manaqib sahabat. Kenapa? Kerana cerita pasal sahabat dulu. Orang sahabat ni yang bawa hadis kepada kita. Tanpa sahabat ni macam mana kita dapat hadis? Maknanya dia kata sahabat ni penting. Mengikut sunnah ni penting. Sahabatlah orang-orangnya yang belum mula sekali. Kata macam tu pula. Tapi Bukhari dia pelik lagi. Dia kata bagaimana bermulanya wahyu. Masya Allah. Macam mana boleh jadi tajuk ni? Ini yang kita nak kupas. Tuan-tuan faham ni pun kan? Tuan-tuan boleh ingat. Ingat kan? Kalau orang tanya apakah dia tajuk yang pertama dalam kitab Bukhari, tuan-tuan pasal lepas ini jangan tak jawab. Apa dia? Babu badu'ul wahyi. Cuba ikut. Babu badu'ul wahyi. Allah, tak keluar suara. Macam mana dengar jihadi? Babu badu'ul wahyi. Suara saya lagi kuat. Babu badu'ul wahyi. Babu badu'il wahyi. Silap. Babu badu'il wahyi. Ikut. Lagi kuat. Babu badu'il wahyi.
Allah, tak keluar macam ni ayat. Tak lalu lah, bawa telinga aja datang kan. Ha. Kalau nak cakap Melayu boleh juga. Bab bermulanya wahyu. Ha. Yalah, kenalah ingat Arab sepatah dua. Takkan tak boleh. Bukannya sampai apa ni, sampai terbakar masjid ni kan. Kenapa terbakar? Ku semua keluar. Lepas lapangan. Kenapa? Ustaz suruh ngapai badu'ul bab, badu'ul wahyu. Terbakar. Tak ada sampai terbakar kan. Ha. Jadi dah lama-lama tak pernah dengar tu, kenalah satu dua yang lekat. Ha. Jadi kenapa ya? Bukhari menyatakan babu badul babu badil wahyi, bab kalau bab badil wahyilah, babu badil wahyi, bermaksud bagaimana bermulanya penurunan wahyu setelah terputusnya dalam satu tempoh. Yang kita dapat Quran, yang kita dapat hadis, kenapa? Kerana datangnya nabi. Adakah Nabi Muhammad yang pertama datang? Tidak. Ada lagi nabi yang sebelumnya membawa Taurat, Injil, Zabur. Tapi terputus dalam tempoh yang kita kata 400 tahun lah. Ha. Nabi yang terakhir adalah Isa sebelum Muhammad. Tetapi dia lahir daripada Bani Israel. Yang Muhammad ini lahir daripada mana? Daripada Ibrahim. Ha. Daripada Ibrahim ke Muhammad itu 400 tahun. Ha. Dan Rasul itu diutus pada kaumnya. Mati Rasul itu, hilanglah. Hilanglah syariat itu. Ha, ya. Dan yang Isa pada Bani Israel, maknanya anak-anak Yaqub yang sekarang ini kita kata Yahudi lah. Ha, yang turunnya di Baitul Maqdis tu, ha, dia memang nabi terakhir. Ha, dia di dalam Taurat sebut. Ha, disebutkan dalam Quran juga bahawa di Taurat dah sebut dah benda ni, bahawa akan datang rasul selepas itu yang namanya Ahmad. Ha, mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismi Ahmad. Ha, itu disebutkan dalam surah As-Saff. Memberi berita gembira bahawa yang akan datang selepas ini seorang rasul namanya Muhammad. Dah cerita dah. Ada orang-orang Nasrani atau orang Kristian pada masa itu yang menunggu-nunggu. Bila nak turun ni? Bila? Ha, antaranya adalah Raja Najasyi yang Kristian, yang Nasara. Apabila dia dengar utusan yang daripada Mekah ni, Ja'far bin Abi Talib ini, bawa cerita bahawasanya kami ni menyembah Allah semua sekali lah. Ha, inilah dia yang kita tunggu sangat lama-lama, yang telah diceritakan di dalam kitab Taurat. Terus menerima Islam walaupun dia tak sempat jumpa Rasulullah. Ha, ya? Nak ceritanya dah ada dah Rasul-Rasul sebelum itu. Tapi terputus. Ha, sebab itulah Bukhari kata, bagaimana bermulanya wahyu setelah terputus dalam satu tempoh. Ha, dia nak. Dia kata sebelum-belum yang tadi imam-imam kata toharah lah, waktu solat lah, dia kata sunnah lah. Sebelum daripada itu, wahyu bila macam mana sampai? Ha, tengok mendalamnya Bukhari. Sayangnya dia kepada wahyu itu. Wahyu yang diutuskan kepada Jibril itu, sayangnya dia. Sayangnya dia. Dengan nikmat penurunan wahyu itulah, dia menjadi Islam dan kita menjadi Islam. Kadang-kadang tuan-tuan, saya selalu sebut benda ni. Kita kan selalu nak pergi Mekah, nak pergi umrah lah paling kurang. Ha, yang rukun Islam kita, nak pergi haji, kita selalu menyalahkan kota. Ha, tapi sebenarnya kalau saya tanya tuan-tuan, kenapa betul-betul tuan-tuan nak pergi haji, nak pergi Mekah? Cuba bagi satu jawapan. Kenapa tuan-tuan rasa nak pergi umrah? Cuba bagi satu jawapan. Ha. Apa? Agak-agak lah. Nak shopping? Ha. Nak tengok tempat-tempat sejarah? Allahu Akbar. Sebenarnya yang tuan-tuan perlu azamkan ialah apa dia? Tuan-tuan ni dah terima Islam daripada siapa? Ada tuan teringat macam tu? Tuan-tuan ni dah ada terima Islam kan? Beraya lah kerjanya. Dia tak tahu raya. Raya pun sampai tahun ni yang paling dahsyat sekali. Hari tadi ada lagi raya dekat Sojana tu. Allahu Akbar. Raya dah tak cukup. Dah ada raya 6 pula. Ha. Dah puasa 6, dah raya 6 pula. Tapi kita seronok beraya tu, kita pernah tak teringat. Berpuasa lah kita pernah tak teringat. Dengan nikmat seorang inilah, maka aku telah menerima Islam. Ada pernah kita teringat? Nah, itulah masalah. Kita pun kacau fikiran kita. Fikirkan, dah lah pergi Mekah. Pergi Mekah apa-apa. Sibuk membeli abaya lah. Itu sibuk. Padahal kita nak melihat, inilah dia orang yang telah membawa hidayah kepada kita. Walaupun kita dapat tengok daripada luar sahaja makam Rasulullah itu. Adakah kita teringat? Allahu Akbar, inilah dia. Aku dah dapat Islam ni daripada-Mu, wahai Rasulullah. Memanglah mak ayah kita Islam semua tu. Punca-punca-punca-puncanya mana? Ha, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau tuan-tuan tiada ada kerinduan macam tu kan, Allah, saya tak tahulah nak mengatakannya. Tak ada kerinduan kepada Rasul. Mana? Ha.
Cakap gerbuk-gerbuk macam-macam, semua Rasulullah, Rasulullah kan. Ha. Tapi tiada kerinduan kepada Rasulullah. Bagaimana? Ha, itu yang ha, amaran telah diberikan. Ha, okay. Baik, silakan. Dia off sendiri ke? Ini ada live ke? Tuan, ada live? Ada live ke? Apa nama anunya? Saya cari juga tak jumpa. R ke L? Oh, L. L, L. Oh, ada. Tadi dah ada ni. Oh, sebab banyak sangat dalam dunia ni. Macam-macam. Alright. Tak boleh dah session. Tapi ni yang belah-belah kan. Dia pusat punya dekat bawah sikit. Yelah, kat sini lah. Ini kat tajuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah maksud bab badi'il wahyi? Ya? Apakah maksud bab bermulanya wahyu? Jadi kenapa? Kenapa Imam Bukhari sebut bab ini dengan nama bab bermulanya wahyu? Kerana yang saya telah sebutkan tadi, ya. Kerana turunnya balik wahyu itu setelah terputuslah satu tempoh. Kenapa? Kenapa perlu turunnya balik? Kerana turunnya Al-Quran itu, kali ini bawa Al-Quran yang lebih menyeluruh berbanding dengan kitab-kitab yang lain, Injil, Zabur, Taurat dan sebelum ini, ya. Turunnya Al-Quran itu bukan sekadar turun untuk suruh baca banyak-banyak, ya, tapi turun memulakan tamadun manusia. Daripada alam Adam alaihissalam, manusia ni ya, hanya fikir pasal apa? Pasal macam mana nak makan, kemudian macam mana nak berpakaian, macam mana nak beranak. Itu je fikir. Tapi makin hari makin lama, makin banyak keperluan manusia, ya. Manusia mula berniaga. Kita kata sistem barter lah. Namanya sistem barter lah. Maksudnya tukar barang. Pada zaman Nuh sebenarnya dah bermula.
Dah ramai dah manusianya. Itu yang engkar tu. Sebab dah ramai ni mulalah engkar. Nabi Nuh berdakwah pada kaum dia, tapi ditolak. Nabi Nuh pun kena tolak kan? Yang takkan kita berdakwah tak kena tolak. Kemudian, hancur kaum Nabi Nuh. Hancur pula kaum yang lain. Datang pula rasul yang lain. Datang pula kitab yang lain. Dan pada kelahiran Muhammad yang kalau ikut sukatan apa ataupun kalau ikut jarak yang diukur oleh para ahli sejarah Islam lah, para ahli sejarah Islam ataupun kisahun nabiyyin, orang yang yang mengkaji tentang kisah-kisah nabi ni, katanya jarak antara Muhammad dengan Adam itu 7000 tahun. Itu yang saya kenalkan saya pening tu, yang kata dinosaur beratus-ratus tahun, 300 tahun, 300000 tahun kan. Pening saya mikirnya. Macam mana boleh punya lama? Jadi tapi tidak ada pula ia dibincangkan oleh ulama Islam ni tentang umur Adam dengan yang first bomb tu kan. Allah letupan besar tu yang menjadikan dunia ni. Itu ada juga kaedahnya ataupun persamaannya dengan apa yang disebutkan Al-Quran, itu tidak dinyatakan. Jadi kita katalah 7000 tahun nak bagi tahu apa yang dalam ni, maknanya manusia ni dah bersedia untuk menerima tamadun. Dia bukan sekadar lagi nak berpakaian saja, tapi lebih daripada itu. Tengoklah hari ini, inilah jadinya dengan turunnya Al-Quran ni jadi. Tengoklah kemain lagi ini ada itu ada kan. Kita rasa hebat kita ni ya. Padahal hanya bermula dengan penurunan Al-Quran. Kerana umat Islam pernah gemilang dengan turun setelah turunnya Al-Quran di Baghdad setelah 500 tahun, Islam ni ataupun Baghdad itu telah menjadi pusat ilmu bagi umat Islam seluruh, bagi seluruh dunia. Pada masa tu kan, Eropah yang kita bangga-banggakan, China yang kita tengok sekarang ni naik bukan main dia punya ekonomi, masa tu tidur je semuanya tau. Tak tahu buat apa. Umat Islam telah mempunyai tamadun, iaitu pada zaman Baghdad. Walaupun kita kata pada masa itu tak lahir kehebatan macam kita tengok sekarang ni, tapi daripada situlah kajian-kajian tu makin berevolusi. Makin inovatif. Sikit-sikit dia memulakan masa tuan-tuan. Macam juga kita tengok mula-mula kita telefon kita adalah besar macam tu. Zaman saya tu, saya balik dulu tahun 96 balik, saya ngaji Indah tuan-tuan. Sebab tu saya berani sikit nak mengajar hadis ni, sebab memang belajarlah hadis ni, bukannya baca-baca seseorang je, memang baca, memang mengaji. Masa saya balik hari tu 96, besar sangat telefon. Besar macam tu. Rasa boleh menggai orang, boleh penggai anjing ni, besar betul. Tapi hebat dah rasa. Hebat dah rasa. Lepas tu keluar yang kecil, Ericsson masa tu cik. Belilah Ericsson sebab dia kecil sikit. Padahal besar juga. Lebih kecil juga boleh masuk cawan. Tapi lama-lama SMS. Lepas SMS, bila keluar iPhone dengan Samsung ni kan. Android ni, memang lagi bermula satu evolusi lagi. Mana mula-mulanya ni tu mana datang? Sikit-sikit ni daripada Al-Quran yang diturunkan. Kita tengok satu, kalau tuan-tuan masih tak percaya, kita tengok kenapa Rusia menerajui teknologi angkasa. Amerika tak terlawan. Kerana di situlah ya, astronomi Islam wujud dekat situ. Walaupun akhirnya ilmu tu berpindah kepada bukan Islam, tetapi permulaan dia itu adalah daripada tokoh-tokoh falak Muslim yang memang daripada negara-negara stan-stan ni, termasuklah salah satunya Kelantan, Afghanistan lah, lagi Turkestan, Uzbekistan, dan ada satu lekat kat Malaysia, Kelantan. Baik. Jadi dengan hebatnya ulama-ulama ini paling tidak terkesan juga negara itu. Sebab itu bila nak yang mula-mula pergi ke angkasa adalah orang Rusia. Yang akhir sekali mengkaji tentang angkasa ni adalah, nama lupalah tuan-tuan, orang Rusia yang Muslim lah. Dia yang mula-mula mengkaji jarak dunia dengan bulan. Menyebabkan akhirnya, boleh pergi lah. Ini tak jauh sangat. Itu. Bermulanya Quran itu dia evaluate, dia berlaku evolusi, berperingkat sampai akhirnya jadilah apa yang kita ada ni. Itulah perundungan Al-Quran itu satu yang penting dalam memulakan tamadun manusia. Sebab itulah Bukhari memilih Badu'ul Wahyi. Kitab dia ni. Kitab Badu'ul Wahyi. Jadi kan sebenarnya apa yang nak dikatakan oleh Bukhari, dia bukan nak tulis kitab hadis je. Dia nak buat kitab Bukhari ni satu rujukan dalam agama.
Sebab itu dia mulakan dengan kitab Badu'ul Wahyi, satu rujukan untuk agama ni sebagai risalah yang Allah SWT pernah turunkan kepada Nuh, disambung dengan nabi-nabi yang lain, sampailah kepada Isa, sampailah kepada Muhammad. Inilah dia ad-din ar-risalah yang dibawa, yang diturunkan daripada wahyu itu sendiri. Wahyu yang mula turunkan benda ni semua, memulakan tamadun ni, memulakan risalah ad-din ni. Bukan sekadar Bukhari nak cerita pasal semayang je. Tapi dia cerita dengan lebih luas lagi. Risalah ad-din ataupun risalah cara hidup itu sendiri. Ad-din kalau kita terjemah bukan sekadar agama, tapi cara hidup itu sendiri. Habis kita cerita tentang itu. Ya. Saya rasa saya tak ada nak panjang-panjang sangat ni kan. Kalau nampaknya tak tercapai juga saya nak baca sampai ke hujung ni. Kalau saya baca ni, saya rasa 9.5. Kalau tuan-tuan boleh tahan, saya tak tahan. Ini barulah boleh kita tengok kitab ni. Jadi barulah bermula Haddatsana al-Humaidi. Siapa yang Haddatsana al-Humaidi? Imam Bukhari. Imam Bukhari diambil daripada Humaidi. Ini dalam adat ataupun dalam tradisi pengambilan kitab-kitab hadis ni ya. Jangan tertinggal pula, kata tinggal tak dapat tunjuklah. Saya suka saya nak tunjuk kat sini, nak baca tu depan tuan-tuan. Ini dulu dia bagi tok guru saya tak pernah tengok. Tapi kali ni terpaksa kena tengok. Ini bagi dalam umur saya hari tu 27. Sekarang umur saya dah sekarang ni agak-agak berapa tuan-tuan? Umur saya sekarang. Tua dah tuan-tuan, 51. Baru nak tengok balik benda ni. Asyik baik simpan. Baik. Saya tunjukkan di sini ya, apa dia? Sanad ataupun silsilah saya dengan guru saya. Tuan-tuan kena baca lah tu. Saya baca yang kat sini. Tak apa nampak ya tuan-tuan. Tak apalah tak nampak pun. Percaya udah lah. Jangan tak percaya pula. Dia kata. Jadi kita nak sambung hadis ni dengan benda ni. Haddatsana al-Humaidi. Wabi sanadil muttasil minna ila Amirul Mukminin, saya bacakan dia sanad dia dengan sanad yang bersambung kepada saya kepada Imam Bukhari. Mana dia yang saya nak tunjuk tadi pun. Ini adat-adat ya. Dengan adatnya mana dia lafaznya? Wa bi sanadil muttasil, mana dia? Biarlah udahlah tak jumpa. Sanad min masyayikh rahimallahu taala. Dia saya tunjuk sini. Okey, ajazani. Wabi sanadil muttasil ilayya min syekhi Mahbubur Rahman Al-Azami, ya? Mahbubur Rahman Al-Azhari, daripada sanad yang bersambung kepada saya daripada guru saya Mahbubur Rahman Al-Azhari. Dia sebut sini Al-Azhari tapi dia juga Al-Azami. Al-Azami ni satu tempat di India namanya Azamgarh. Dia kebanyakan ulama India ni memang semua hebat-hebat tentang hadis-hadis ni, memang mereka menjaga bukan sekadar sanad ini, mereka juga menjaga tentang ilmu hadis tu sini. Memang mereka memang baca hadis. Ya. Apa dia sanadnya? Kata Syekh Mahbubur Rahman, wa bihi qala haddatsana hassana ajaz haddatsana Mahbubur Rahman innahu qad ajazani, dia telah mengijazahkan dia telah mengijazahkan kepada saya kitab Bukhari ini seperti mana telah diijazahkan juga kepada guru-guru oleh guru-gurunya kitaban bijami'il marwiyat fima bima fihi musalsalat wa kutubus sihah as-sittah fadilatul syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi dia kata dia ambil ni semua daripada Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Nampak tuan-tuan? Saya nak bagi tahu Syekh Mahbubur Rahman ni diambil daripada orang Padang ustaz. Tuan-tuan, daripada orang Padang. Padang ni tuan-tuan tahu mesti tuan-tuan tahunya Padang ni Fadani. Kenapa masa bila dia begini? Al-Makki di Mekah Mukarramah. Dia mengajinya di Mekah Mukarramah. Wahwa yarwi wa biqala annahu yarwi min muhaddis al-Haramain Syekh Amr Hamdan al-Mahrasi. Dia ambil daripada Syekh itu wa qad akhadhtu, dan kata dia wa biqala annahu qad akhadhtu minhu dirasatan abana iqamati wa dirasati bil madrasah sulitiyah. Nak bagi tahu dia belajar semua ni di madrasah sulitiyah, nama kalau yang saya ingat salatiyah tapi dia tulis dekat sini sulitiyah.
Salatiyah ni adalah madrasah orang-orang kita anggap pondok lah di Mekah Mukarramah. Madrasah itu. Wa huwa yarwi an shaykhi Falih bin Muhammad al-Zahiri an Muhammad bin Ali al-Khitabi al-Sanusi an al-Sayyid Muhammad al-Murtada al-Zubaydi an al-Shams an al-Sham Muhammad bin Salim al-Hanafi wa huwa an Abdul Aziz al-Ziyadi عن شمس محمد بن علاء البابلي عن شيخ سالم بن محمد الشهر itu apa itu tak nampak dah tu السنهوري عن نجم محمد بن احمد الغوذي عن القاضي زكريا بن محمد الانصاري sampai kepada Zakir Muhammad Al-Ansari عن حافظ احمد بن Ali bin Hajar Al-Asqalani sampai kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani penting tuan-tuan. Tanpa Ibn Hajar Al-Asqalani ini, masya-Allah, sanad-sanad hadis ni pun tak dapat tuan-tuan. Dialah yang pergi kerja begitu kuat mengumpul semua sanad-sanad hadis kepada imam-imam yang menulis kitab. Kita daripada imam sampai ke Rasulullah tak payah cerita dah ditulis dah di dalam kitab tersebut. Macam ni dah ditulis. Macam ni. Dah ditulis dah. Hadassan al-Humaidi sampai kepada Umar al-Khattab. Dah tulis dah. Tapi sampai Bukhari sampai ke kita tu, ini yang kita nak baca. Siapa yang pergi kutip? Bukhari tulis sebuah kitab. Tirmizi tulis sebuah kitab. Darimi Ahmad yang pergi pusing satu dunia ni mengambil semua sanad-sanad ni adalah Ibn Hajar al-Asqalani. Itu memang tak cukup umur kalau kita kan. Kita bukan susah sangat. Kita punya tradisi senang je. Macam mana? Mula-mula kita pergi sekolah. Lepas habis sekolah, kita pergi masuk universiti. Lepas habis masuk universiti, kita kahwin. Lepas kahwin, kita beranak. Lepas beranak, kita bekerja, makan gaji, pumpak, pergi haji semua. Lepas itu pula, tunggu cucu pula. Tunggu cucu, pumpak, kena lah stroke. Habis lah. Dah ngetuk kan. Dah kena macam kecil manis lah, darah tinggi. Masuk kubur, habis. Itulah kita, ya. Tapi tengok macam mana imam-imam ni, Masya Allah, hidup dia. Mempunyai imam telamat. Dia tak ada meninggalkan anak cucu je. Kita ni kan kira tinggal kan, tinggal anak cucu je. Kalau cakap kasar dia kan, tinggal ikut bawah je. Tapi imam-imam tinggal ikut atas tuan-tuan. Macam ni dia keluar. Dia keluar macam ni. Tuan-tuan agak-agak apa yang tuan-tuan keluar ikut atas? Saya dah ada dah. Saya dah ada nak tunjuk boleh lah. Tuan-tuan mungkin ada yang kenal. Saya dah ada dah karangan-karangan saya. Yang dah mungkin orang kenal tak kenal pun tak apa, lepas ini kita kenal lah. Tapi saya dah nak dengan umur-umur saya yang baki ni, saya nak tengok hadis balik dah. Tengok sunnah balik. Kalau diizinkan Allah. Ni kita nak baca habis dulu sanad ni. Daripada Ibn Hajar al-Asqalani, yang mana dia kerja yang tadi pergi kutip semua imam-imam. Semua imam kita akan jumpa pergi ke Ibn Hajar al-Asqalani. Semua sekali kita hadis. An Abi Ishaq Ibrahim bin Ahmad التنوخي عن أبي عباس أحمد بن أبي طالب الحجار قال حدثنا حسين قال أخبرنا الحسين بن المبارك الزبيري قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السنجري الحروي قال أخبرنا أبو حسين عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموي السرخسي سماعا قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال أخبرنا مؤلفه الإمام هذا بدي سني ini orang yang bawa kepada imam Bukhari kita Muhammad bin Yusuf al menyebut pun susah ya. Al-Faribri. Tu dia. Macam bunyi bulan Februari je. Qala akhbarana muallifuhu Imam Al-Hafiz Al-Hujjah. Imam satu imam. Al-Hafiz. Kita kalau dekat Al-Hafiz kat Malaysia ni kan hafal Quran. Tapi ini bukan bermakna hafal Quran tuan-tuan. Ini maknanya menghafal hadis-hadis. Menghafal 100,000 hadis. Hafal Quran tu benda senang je tuan-tuan bagi imam-imam ni. Kita besar dah. Dah hafal Quran dah masuk mahal. Kita cerita kat orang, kat saudara mara. Anak aku ni dah hafal lah Quran. Padahal itu baru starting tuan-tuan. Starting. Iman banyak lagi nak dihafal dalam dunia ni. Al-Hujjah lagi. Masya Allah.
Ini maknanya dia sampai 300 ribu, dia memang ingat. Orang kemudian baru bagi gelaran pun, dia pun tak ada mengira berapa hadis yang dia hafal. Orang kemudian bagi dia gelaran. Ha, kita yang letak gelaran dekat nama kita. Doktor lah apalah kan. Padahal entah apa kerat je hadis yang tak ingat. Quran pun ingat-ingat lupa je. Ha. Siapa dia? Kepada Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ja'fi Al-Bukhari sima'an alaihi marrataini al-ula wabi taqririn wathaniyati bi Bukhari. Itu dia. Apa tulisannya putus-putus. Bi fibri. Ha. Wathaniyah bi fibri ni pada ini yang fibri ni tadi ni. Marrataini al-ula bi fibri wathaniyatu bi Bukhari. Orang ni pergi baca sampai dua kali ya. Dia baca dua kali, baca dengan fibri pun baca. Dengan Bukhari pun baca. Masya-Allah. Inilah dia mereka yang saya ceritakan. Lepas ini tak payah cerita dah. Lepas ini tak payah cerita dah. Terus cerita aje. Dah cerita dah. Sambung kat sini sanad dia sampai Rasulullah. Jadi macam mana sanadnya? Qala haddatsana al-Humaidi. Tok guru dia Humaidi. Abdullah bin Zubair. Dia bagi nama Humaidi, namanya Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan orang yang selepas dia. Qala yang sebelum dia lah. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah. Bin Waqqas Al-Laythi yaqul. Siapa yang ambil daripada sahabat ni siapa? Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab. Aku dengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar. Di atas mimbar qala. Di atas mimbar dia bercakap. Qala sami'tu Rasulullah. Aku dengar pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqul Rasulullah. Dia Umar sebut atas mimbar, Al-Qamah dengar Umar sebut atas mimbar, kemudian pula Umar pula sebut di atas mimbar tu, aku dengar Rasulullah berkata innamal a'malu binniyat. Barulah bermula hadis yang pertama. Ini kalau tuan-tuan tak ingat juga tak tahulah. Apakah hadis yang pertama pada kitab Bukhari? Asyik baik. Innamal a'malu binniyat. Jadi kitab dia pelik tuan-tuan. Kitab dia apa? Badul Wahyi. Tak kelari tajuk tu. Kitab apa dia? Bermulanya wahyu. Hadis dia innamal a'malu binniyat. Allahu akbar. Macam manalah Bukhari punya kecerdikan dia pergi putar balik macam tu, akan kita huraikan. Rasa saya nak berhentilah. Kalau saya teruskan ni kan, panjang sangat lagi. Kalau ikut nota saya kat sini. Oh, jauh dah. Nota saya ada jauh sikit lagi dah. Oh, saya dah menerangkan dah semua orang-orang yang di dalam riwayat ini. Panjang lagi nak cerita siapa Humaidi. Siapa dia? Sufyan. Humaidi ni Tok Guru Bukhari. Dia duduk 7 tahun dengan Humaidi sahaja. Cuba tengok perangai kita kalau hantar anak mengaji sekarang ni. Kalau boleh nak shortcut kan? Lepas SPM, kita tak nak masuk apa, tak nak masuk tingkat 6, nak masuk matrik. Cepat sikit kita. Cepat, asyik nak cepat je. Dia dah grad, umur 22 dah grad. Kita bangga umur 22 dah grad. Lepas tu, buat master, buat PhD. Lepas tu menganggur lah, start lah. Beranak. Tapi tengok Imam Bukhari ni. Duduk dengan Humaidi saja 7 tahun tuan-tuan. Allahu Akbar. Baru satu tok guru. 7 tahun. Humaidi ni orang Makkah. Kalau nak cerita memang panjang tuan-tuan. Seronok macam mana. Bukhari ni dengan syarat yang begitu ketat ni, kalau dia dengar ada orang bawa guru hadis katanya, dia pergi. Pergi tengok-tengok dia tengah main dengan kambing. Tak kira lah kambing ke, arnab ke, ayam ke. Pak ambil lah. Macam ni main. Main apa? Nak bagi makan tapi acah-acah. Kerut-kerut kan? Acah-acah kan? Biasalah kita mengacah-acah binatang macam tu. Dia baru datang dari jauh ni nak mengaji dengan Tok Guru ni. Nampak rupa Tok Guru ni main dengan binatang. Cancel tuan-tuan. Balik. Punya jauh dah berjalan. Cancel. Punya dahsyat. Kalau Humaidi ni kan, respect sungguh lah si Bukhari ni. Respect sungguh dia dengan Humaidi ni. Masya Allah. Allah. Kita punya cara tak ada dah macam ni. Itu dah respect tu duduk 7 tahun pula. Duduk 7 tahun. Tujuh tahun tu apa tujuan tuan-tuan? Dah habis semua ilmu Humaidi tu, barulah pergi cari guru lain. Sampai habis.
ilmu Humaidi tu. Ada kita pergi, macam saya lah dulu pergi ngaji dekat India, sampai habis ilmu dekat Maulana-Maulana tu baru balik. Tak ada. Cukup tahun balik. Tapi tu barulah pergi yang pada ulama' lain pula. Allahu Akbar. Itu kan, kita itu yang kita boleh jadi kecemanis tu tau. Hai, kira nak balik cepat kan, kemudian pula nak kerja, nak buat rumah kan. Lepas lah, sudah-sudahnya. Sudah-sudahnya banyak sangat makan gula. Seronok sangat dunia ni katakan. Macam manis langsung. Saya lah tu. Baik. Baik tuan-tuan. Rasanya cukuplah, nanti kita akan sambung balik pada ni. Haddasana al-Humaidi. Banyak benda yang saya nak ceritakan. Kalau tak cerita rugi pula tuan-tuan. Ya. Terus lompat-lompat kan. Saya boleh sangat. Lompat terus. Baca ayat-ayat hadis yang pertama. Bak kan terus. Saya lebih-lebih korang. Udah lah. Salam. Balik. Tapi paling tidak tuan-tuan boleh mendapat manfaat dia. Tak pernah dengar. Okey, kita buat kesimpulan je hari ni. Okey, bab yang pertama apa dia? Bab badil wahyi. Sebut. Bab permulaan wahyu. Ya. Kemudian hadis yang pertama apa dia? Innamal a'malu binniyat. Ni nanti kan kita nak sampai hadis yang ke-7,000 ni tuan-tuan. Tak tahulah, Lailatul Qadar pun 1,000. 1,000 bulan. Ini kalau tuan-tuan panggil saya sebulan sekali kan, Lailatul Qadar tu 1,000 bulan. Ini 7,000 ni. Entahlah ya. Baik. Baik, cukup sekali itu. Ada rasa nak tanya ke? Boleh tanya sekejap je lah ya. Saya nak tutup dah semua ni. Yang ini tuan-tuan boleh. Boleh lah. Tanda-tandakan. Tuan-tuan boleh share kan? Share. Benda ni boleh share tuan-tuan. Dekat apps tu boleh share pula pada orang lain. Bagus ini. Usaha-usaha macam ni pun saya pun nak buat juga. InsyaAllah jika dia lapangkan masa. Ini saya punya blog ni tuan-tuan boleh tanda. Boleh tanda tu boleh tengok lah penghebatan saya. Dan juga Facebook pun boleh juga. Nama saya nama betul tuan-tuan. Saya tak ada nama tipu-tipu. Nama Surul Shahbudin. Saya punya apa nama? Facebook saya. Ya. Jadi itu saja. Kalau saya bagi masa seminit ni. Kalau nak tanya berhenti sekejap. Sebelum saya baca doa. Baik. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مدينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد النبي الكريم والحمد لله رب العالمين